Selain terkenal dengan Gunung Semerunya, Kabupaten Lumajang di Jawa Timur ternyata juga menyimpan banyak peninggalan penting dari masa Majapahit. Salah satunya adalah Candi Randu Agung atau yang juga dikenal dengan sebutan Candi Agung. Lokasi Candi Agung berada di tengah area persawahan di Desa Randu Agung, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Letak candi ini cukup jauh dari pemukiman penduduk. Candi Randu Agung terbuat dari bahan batu bata merah dengan kondisi sebagian strukturnya telah rusak. Diduga, yang terlihat dari Candi Randu Agung sekarang hanyalah bagian kakinya saja, sementara tubuh dan atap candi sudah tidak bisa kita lihat lagi. Ukuran candi ini tidak terlalu besar, panjangnya sekitar 9,55 meter, lebar 8,6 meter, dan tinggi candi 2,35 meter. Batu bata yang dipakai membangun candi ini adalah batu bata kuno yang memiliki ukuran panjang 30 hingga 34 cm, lebar 16 hingga 19 cm, dan tebal 5 hingga 7 cm. Teknik penyusunan batu bata hingga membentuk bangunan candi menggunakan dua sistem, yaitu sistem kosot dan spesi. Sistem kosot dipergunakan untuk merekatkan batu bata di bagian luar, sementara batu bata di bagian dalam direkatkan dengan menggunakan spesi. Hingga kini, belum diketahui pasti dari masa kapan dan siapa yang telah membangun Candi Agung ini. Sebab dari penelitian yang sudah beberapa kali dilakukan, para ahli belum pernah menemukan petunjuk mengenai hal tersebut. Hanya dugaan saja, sebagian ahli memperkirakan Candi Randu Agung telah didirikan sebelum masa Majapahit. Di bagian tengah candi terdapat struktur yang rusak dan berlubang. Konon, kerusakan atau lubang di kaki candi tersebut disebabkan oleh ulah tangan jahil manusia yang sengaja melubanginya untuk mencari benda berharga. Selain disebut dengan nama Candi Randu Agung atau Candi Agung, candi ini juga biasa dikenal oleh warga dengan nama Candi Gelisah. Sebutan ini muncul konon saat warga dulu mengetahui Patih Nambi yang tampak gelisah melakukan perenungan di tempat ini sebelum terjadi penyerangan dari Majapahit. Kegelisahan itu muncul karena Patih Nambi baru saja kehilangan ayahnya, yaitu Arya Wiraraja yang baru meninggal dunia. Selain itu, Patih Nambi juga gelisah karena ia akan mendapat serangan dari Majapahit yang berarti ia harus berperang dengan sahabat-sahabatnya sendiri, sesama pendiri Majapahit. Pada tahun 1311, apa yang dikhawatirkan Patih Nambi itu pun terjadi. Tentara Majapahit dalam jumlah yang sangat besar tiba-tiba datang dan melakukan penyerangan ke wilayah Lumajang. Akibatnya, pada tahun 1316, Patih Nambi yang terkepung tewas dalam pertempuran tersebut. Tak hanya itu saja, sejumlah pembesar Majapahit yang ikut mendampingi Patih Nambi saat pulang ke Lumajang juga ikut tewas terbunuh. Di antaranya adalah Pamandana, Mahisa Pawagal, Panji Anengah, Panji Samara, Panji Weranagari, Jaran Bangkal, Jangkung, Teguh, Sami,
Lasem, dan Emban. Padahal mereka ini adalah pengadean atau pengikut setia Raden Wijaya ketika berkuasa. Meski kondisinya telah rusak dan memprihatinkan, Candi Randu Agung dianggap menjadi simbol perjuangan dan semangat bagi warga Lumajang dalam menjaga daerah dan tanah kelahirannya. Warga berharap pemerintah segera melakukan pemugaran terhadap Candi Randu Agung agar kondisinya tidak semakin hancur. Candi yang ada di Randu Agung, masyarakat menamakannya Candi Agung. Candi ini pernah juga diteliti dan dikupas secara lebih detail itu di foto-foto KIT Elvi tahun 1941. Dan dalam penelitian-penelitian dikatakan bahwa Candi Agung ini memang berumur sekitar zaman Majapahit, bukan peninggalan Majapahit tapi zaman Majapahit, ya antara 1300 sampai 1400-an dari jejak-jejak peninggalan arkeologinya atau batu-bata yang ada di sana. Nah, itu informasi yang kita dapatkan dari jejak peninggalan arkeologinya, dan dalam runutan sejarahnya kita bisa melihat lagi. Tadi dikatakan bahwa itu adalah peninggalan kerajaan sejaman dengan kerajaan Majapahit. Dan dalam Babad Pararaton disebutkan bahwa Prabu Jayanegara ketika menyerang Lamajapi Ganjuru. Jadi beda kalau di Babad Negara Kertagama namanya Lamajang saja, kalau di Bararaton namanya Lamajang Tiganjuru, menyerang Empu Nambi yang saat itu berbasis di desa Rabut Buha Yaban. Yang dimaksud desa Rabut Buha Yaban itu diartikan, Rabut itu artinya sesuatu yang suci. Buha Yaban itu nama desanya atau nama tempatnya. Jadi Buha Yaban yang suci gitu, yang dimuliakan, yang disucikan. Nah, artinya kalau menurut Pararaton ada satu tempat bernama Rabut Buha Yaban. Itu keterangan Pararaton. Dan keterangan dari masyarakat lokal menyatakan bahwa Candi Agung ini identik. Dapat dikatakan kalau ke Randu Agung di sekitar itu bahwa candi ini sangat dekat, identik dengan nama seorang tokoh di kerajaan Majapahit yang juga tokoh Lamajang Tiganjuru dalam hal ini, yaitu Mahapatih Nambi. Jadi dari beberapa informasi ini kita bisa analisa dan simpulkan bahwa Candi Agung ini yang ada di Randu Agung itu adalah candi yang dulunya dapat dikatakan satu tempat bernama Rabut Buha Yabang. Jadi Rabut Buha Yabang ini kan bersifat kebrahmanaan, karena rabut itu artinya adalah satu yang suci, yang berbau keagamaan. Nah, di sekitar, masyarakat sekitar dikatakan bahwa Mahapatih Nambi itu sering di candi tersebut ketika sedang mendapatkan masalah, sering berdoanya di Candi Agung. Jadi ini matching menurut saya bahwa Candi Agung adalah sebenarnya memang adalah candi yang bersifat Siwa. Menghadapnya itu kan di
apa di sekitaran Gunung Hiang atau Gunung Lemongan ya. Nah, candi-candi tersebut dan juga di Lamajang Tiganjuru sendiri kan dekat dengan Gunung Mahameru. Jadi candi itu adalah sebagai satu candi untuk menghormati gunung-gunung, terutama yang dekat di sana Gunung Hiang. Dan ini adalah untuk candi tempatnya para Brahmana. Namun pada saat Patih Nambi ada di Lumajang, Patih Nambi dimungkinkan sering bersemedi, berdoa, menyepi di candi tersebut, atau dapat dikatakan wilayah yang bernama Rabut Buhayabang menurut Babat Pararato. Kira-kira seperti itu. Kondisi candinya sudah runtuh ya, yang ada itu mungkin kaki candi. Jadi yang muncul nampak itu mungkin ada 1,5 meter atau 1 meter itu kalau dapat dikatakan kaki atau badan candi ya. Mungkin kebawahnya masih ada dan lain-lain tidak teridentifikasi. Yang diperlukan oleh candi tersebut untuk segera dilakukan oleh pemerintah apa itu? Ya, itu sama dengan BT. Setelah ada, kalau candi agung ini sebenarnya lebih terawat, ada jupel yang pegawai negeri, tetapi yang diperlukan barangkali rekonstruksi atau ekskavasi yang bersifat ada memunculkan gaya. Ini kan yang perlu dipikirkan juga. Yang hilang sekarang dari candi Ranggalung juga itu. Yang runtuh itu bagaimana perkiraan bentuk candi ini bagaimana? Atau ya mungkin itu teman-teman Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang lebih bisa memikirkan. Tapi setahu kita dari tahun 2010 saya tahu sampai hari ini ya candi Agung tetap seperti itu aja. Atau dalam lagu dikatakan masih seperti yang dulu.